mungkin selain dari toko nih, persiapan lebaran sendiri? Iya, aku lebaran insya Allah mau pergi ke Singapura, karena kan memang alhamdulillah setelah menembuskan lama kan ke dokterku juga baru bisa pergi lagi nih karena gak ada karantina gitu. Jadi kita mau kesana sekalian, karena juga sekalian mau ke dokter itu, aku juga mau check up juga. Terus kalian yaudah deh, ini sebenarnya tiket aku ke Singapura ini udah ada dari 2 tahun setengah, pokoknya 4 bulan sebelum pandemi itu aku udah beli tiket ini. Tapi DSQ akhirnya boleh ditunggu sampai mereka buka, karena kan mereka lockdown. Nah pas dibuka akhirnya orang tiketnya bilang, udah nih tiketnya mau dipakai nggak, karena di Juli angus. Ya udah akhirnya aku pakai, cuma masih ada nama Kak Aurel juga tuh. Akhirnya aku bilang, Kak tiket kamu masih ada. Ya udah pun ikut ke Singapura gitu, alhamdulillah jadinya semuanya ikut. Maka dia juga rencana kan juga pada kesana juga. Jadi ikut siapa aja tuh? Aku belum tahu siapa-siapanya, yang jelas keluarga aku, karena aku kenapa duluan, karena aku udah mau check up dulu kan. Terus keluarganya Abel sama Kak Luli insya Allah. Kenapa sih Bun sampai milih ke Singapura lebaran tahun ini? Sering juga rang. Aku punya tiket lama, jadi 3-4 bulan sebelum pandemi, tadinya itu kan tiket buat check up. Nah abis itu kan lockdown, nah itu tiketnya masih ada, dan baru kata Mbak Feli bisa dipakai sampai Juli ini. Jadi kita pikir ada 10 tiket, 11 sama punya Aurel, waktu itu belum sama abang. Jadi kita beli ada tiket 11, ada nama Aurel salah satunya. Terus aku cuma iseng, Kak, Bunda mau ke Singapura, mau check up sekalian gini-gini, ini masih ada tiket kamu nih, gitu. Berarti rencananya Amina juga dibawa ya? Nah itu tanya dia dong. Mungkin dia nggak dibawa nggak? Lebih repot nggak sih pun lebaran di luar negeri? Bukan lebih repot sebenarnya, karena kan memang aku mengejar, aku kan mau pergi kantor arsi kan, ke buat ikut kontes nyanyi. Jadi aku nggak ada waktu lagi buat pakai tiket itu. Sebenarnya bermula dari situ sih. Terus tadinya mau awal puasa, cuma Mas Anang tuh nggak mau puasa di negara orang. Jadi kayak puasa tuh harus di Indonesia karena ada gorengan, ada lontong dari kawan-kawannya. Jadi kayak lebih afdol lah lebaran puasa di sini. Jadi kita pergi juga kan sehari sebelum lebaran. Bun udah nentuin kayak destinasi apa aja nih yang mau disamperin di sana nanti? Terus terang nggak ke destinasi mana-mana. Jadi hari pertama aku check up, hari kedua Mas Anang. Hari keduanya ada aku lagi karena dokter aku ini kan dokter lamaku. Dia udah aku dari bulan lalu udah aku email. Aku datang di tanggal hari pertama sama hari kedua sore. Terus hari kedua paginya tuh Mas Anang. Hari ketiganya lebaran. Jadi hari keempat juga lebaran, terus kayaknya di sana juga lagi rame, jadi kita kayaknya nggak punya destinasi kemana-mana. Kita lebih ke pengen ke dokter dan ya udah pakai tiket yang lama itu aja sih. Tapi udah nyiapin dress code seperti biasanya nggak? Oh udah pasti kan terkenalnya kembarannya, itu udah siap. Hari pertama, hari kedua kita udah nyiapin. Mungkin udah nyiapin warna apa? Temanya, aku juga lupa ya. Nanti pas meeting aku kasih dia, aku lupa. Kemarin meeting bareng kakak juga kan, temanya kayaknya lebih ke warnanya kayak agak-agak bunga-bunga gitu sih. Mimi Gade ikut Bun? Ikut, insya Allah. Keluarganya Ata gimana Bun? Mungkin juga mau ikut juga perjanjian. Harusnya itu, aku tuh waktu di Turki janjian sama Umi sama Abi pengen ke Mekah banget. Karena tuh aku tuh kan 3 tahun ini batal umroh 3 kali. Sebelum pandemi gagal batal. Pas pandemi nggak bisa berangkat, pas kemarin udah dibuka anak umur 7 tahun ke bawah nggak bisa pergi, sedangkan pengen perginya bawa si Arsya. Ayo deh mundur lagi. Nah sekarang katanya anak kecil udah dibuka, tapi anak kecil udah dibuka aku udah beli tiket juga, jadi ya udahlah nanti aja karena mereka lagi pada di sana beribadah. Mudah-mudahan nih kita punya waktu kesempatan, karena aku udah niat banget pengen umroh udah dari sejak 2 tahun setengah ini kan, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kesempatan ini dari buka buat anak kecil, jadi mungkin tahun ini tapi belum tahu kapannya. Perdana nih Bun lebaran dengan cucu Bun. Iya gimana? Iya karena kan cucunya juga baru, jadinya ya perdana dong. Pak makasih ya. Jadi perdana sama cucu juga karena ya seneng lah. Amina tuh punya aura yang apa ya? Mama karena cucu kali ya, mungkin semua nenek ke cucu gitu kali. Cuma aku ala-alanya kayak dia punya aura gitu. Tapi kalau kata temanku, iya itu bukan karena aura, emang karena lo jadi nenek, jadi ke cucu gitu katanya. Tapi menurut aku, dia punya aura yang kayak, gak tau ya, anak ini punya karismanya beda gitu. Kayak bikin nempel aja gitu, kata, ini cantik banget.
Bun, asik kali ini bawa kerudung gak tuh, Bun? Kan kalau kemarin ke Turki full tuh. Kalau ini iya gak? Gak tahu deh, cuma kemarin kita udah kayak ke Amerika kemarin dia dia bilang, udah, pasti aku pas lomba nyanyi aku pakai hijab gimana? Gitu loh. Aku yang, wow, oke kak. Dan kan anak kecil tuh kadang-kadang mesti on and off ya. Jadi, dan aku bukan yang asik pakai gitu kan, enggak ya. Maksudnya kalau emang dia mau pakai ya pakai, pas dia nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Jadi aku karena masih umur 7 tahun, nanti kalau misalnya udah umurnya juga kan kalau dia yang udah yakin ya. Bun, momen lebaran kan juga identik sama THR nih, gimana mungkin sudah sama karyawan dan ART di rumah? Karena THR leba, karyawannya nggak mau dibayar setengah. Katanya bunda kalau bunda, ya dia diima nggak? Katanya kalau bunda bayar THR setengah ya kerjanya setengah hati. Nah gimana dong? Ada banyak banget kan. Emang ada berapa sih Bun? Ada berapa ART? Ini aku ada beberapa karyawan aja nih. Yang karyawan ini ada kemarin itu 160 orang. Ini kita mau bukber bareng. Kemarin kita gathering bareng. Itu pun gathering 2 tahun aku dikomplain. Mereka enggak mengerti pandemi. Jadi tetap komplain aja. Bunda udah 2 tahun nih. Oke, kemarin pan, apa pergi. Mudah-mudahan insyaallah tahun depan tahun depan kita mau ke Bali rame-rame. Terus ini mau bukber sama karyawan aja THR-nya. Gak ada yang mau dibayar setengah, kalau dibayar setengah aku seneng kan. Pokoknya dibayar ya betul. Kalau ART mungkin nanti pulang kampung juga kak atau gimana nih? Dan berapa sih jumlah di rumah? Nah, AMC ku tuh alhamdulillahnya